Halo teman-teman, balik lagi channel Will Ayah. Oke, kesempatan kali ini saya akan gacha ya, step up. Kalau bisa, kalau memang belum dapat yang saya ingin, saya akan full step. Ini part 2 ya, kemarin saya gacha itu ampas banget sih ya. Dan dari votingnya ya sebenarnya ada juga yang menyarankan saya untuk skip, tapi kebanyakan banget pengen saya terus gacha. Kalian kayaknya seneng banget ya melihat keampasan orang gacha, astaga. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menghancurkan mitos ampas itu. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke transfer ya. Oke, ini udah di transfer. Sebenarnya saya nggak punya harapan apa-apa lagi sih pengen dapat yang mana, karena bingung ini. GMO serba salah ya, kita minta nggak dikasih, kita nggak minta dikasih. Dan kita coba peruntungan kita di pagi hari yang cerah ini ya. Saya recordnya ini masih pagi, masih jam 7 pagi ya saya record. Dan kita langsung gacha. Ini step pertama. Apa kabarnya ini? Oh, saya belum aktifin movie-nya ya. Kalau saya aktifin di gacha yang kedua, kita nggak tahu ini dapat apa enggak. Soalnya, aduh, rata-rata orang tuh pada dapat di set ini. Malah ada yang panen dupe. Dupe ini ya seenggaknya pemain baru. Ada yang panen dupe juga U15. Ada yang panen Wakabayashi yang U15. Pecara ampas ya, step awal ampas. Oke, saya mau aktifin movie-nya dulu. Oke, kita lanjut step yang kedua ya. Kita lihat dapat apa enggak. Kita lanjut. Step 2 masih belum ada kabar baik. Harus gimana ini? Step 2 masih belum. Oh, pecah. Dapat sari mahachi. Wah, kejutan ini. Kejutan, dapat sari mahachi. Ya lumayan sih. Dapat si sari mahachi, ya lumayan memang. Aduh, shock juga nih. Bisa tiba-tiba pecah ya. Ada kejutan dari Sony Machi ya. Masih kaget sih. Ya gak disangka-sangka itu muncul Sony Machi. Dan satu doang, Sony Machi doang. Sony Machi. Ya lumayan, lumayan. Padahal udah gak ada harapan kelihatannya tadi ya. Kita sekarang lanjut step 3. Bendera lagi. Astaga. Hobi banget dia mau ini kasih bendera sama gacha saya. Aduh. Jangan sampai saya bakal pensi untuk gacha ini. RD udah 19.000 kemarin. Sekarang mau full step lagi. Kalau full step kan 19.000, saya udah 38.000 di gacha kali ini. Kalian tahu kan, ngumpulin RB itu susah banget. Dan ampas, ampas. Apa yang salah? Step 4 ya, dapat level max tablet ya. Oke, ini dia step 4. Bendera, bendera. Ini udah males gacha nih. Eh, butuh tukang gacha kayaknya ini. Apa? Kok masih bendera step 4? Aduh. Parah sih, parah.
Bendera terus dan bendera terus. Udah lemes ini, mau ngecat gaca lagi. Ada yang pecah. Rp17.000 ya, beli lagi. Rp5.000. Nggak bisa ngomong apa-apa kan. Set lima. Kasihnya di Jawa. Astaga, samurai itu memang. Tapi kenapa mesti Jawa? Aduh. Step 6. Gimana pemain U15? Pensiun gacha ini mah. Bisa pensiun gacha udah kalau begini mah bendera lagi aja. Udah kesel banget ini dari tadi. Bendera. Ini gak semangat ya kak. Gak semangat. Ini pas banget kayaknya banner U15. Aduh. 38 kayaknya itu. Ampas. Set 5 ampas. Ini step terakhir. Energi saya udah habis. 4-2. Masa lagi 4-3. Enggak masuk akal. Demi dapat U15 doang. Ya itulah ya. Kita mulai step yang 7. Bendera terus. Enggak. Enggak bisa ngomong lah. Isinya bendera doang. Enggak bisa ngomong. Isinya bendera doang. Benar-benar. Orang panen dupe, gua panen player bintang 2. Dupe juga sih. Mana player bintang 2 doang. Amazing. Amazing. Dikasih dupe lagi. Mana? U15-nya mana? U15-nya mana ini? Gila. Dua kali full step bolak-balik dikasih dulu.
P. Misalnya bisa ngomong apa-apa lagi tuh. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike ya. Dan tulis komentar kalian mengenai part 2 saya yang full step kali ini. Dan semoga gacha kalian lebih hoki daripada gacha saya yang dipenuhi dengan dupe, dupe, dan dupe. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian sehat selalu ya. Menjalani weekend, liburan kali ini kalian bisa lebih bahagia lagi mungkin ya, daripada saya yang lagi kurang bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.